Oke, lanjut cerita perjalanan ke Everest Base Camp ya. Hari pertama, begitu tiba di Tenzing Hillary Airport, kita langsung menuju ke Base Camp Lukla untuk packing ulang barang bawaan kita, karena sebagian akan dibawa oleh porter. Nah, di sini kita sudah melihat betapa megahnya puncak-puncak Himalaya, teman-teman. Everest Base Camp, Namaste! Perjalanan trekking menuju ke Everest Base Camp memakan waktu sekitar 8 hari. Ini belum termasuk turunnya ya. Kalau di total, berarti 12 hari trekking. Nah, hari pertama tujuan kita adalah ke Desa Pakding. Dari Lukla memakan waktu sekitar 4 jam trekking. Di perjalanan kita akan banyak menemukan sungai-sungai yang airnya jernih banget. Kita juga akan sering berpapasan dengan keledai-keledai yang membawa bahan makanan untuk kebutuhan penduduk desa yang ada di atas gunung, termasuk gue. Gak jarang, kita juga bakal ngelewatin jembatan yang panjang dan lumayan tinggi, menggantung di atas aliran sungai yang airnya, wow, deras banget teman-teman, keren banget ya. Akhirnya, setelah 4 jam perjalanan, kita sampai di Desa Pakding. Yang menarik di sini, pendakian ke Everest Base Camp tidak perlu mendirikan tenda, karena sudah ada tea house atau penginapan. Dan ini adalah penginapan kita selama 1 malam di Pakding. Lanjut part berikutnya ya.